Halo teman-teman, kembali lagi saya Clay. Selamat datang, terima kasih yang baru subscribe. Makasih banget, semoga channel ini terus bertumbuh ya. Viewernya juga banyak yang lihat, semoga semakin banyak pokoknya yang subscribe, yang view. Dan ini kali ini game, ini judulnya Terraformers, The Red Planet Awaits. Ini game udah pasti game-game building, turn-based builder ya. Ada katanya ada elemen roguelike-nya juga, berarti ada battle-nya juga kah? Manajemen udah pasti, resource management game. Jadi ini kita membuat koloni di planet Mars kali ya, Red Planet. Soalnya planet Mars. Oke, langsung aja Terraformers play. Oke, The Red Planet awaits. Welcome to the Mars Colonization Project. Bahasa Inggris, banyak baca. Small, aku baca sekilas saja ya. Small step for the first colonies. Jadi ini langkah pertama untuk kita buat koloni di Mars ya. But a giant leap for mankind. Langkah besar buat umat manusia. Earth has sent resources to start the settlement and propose some leader present you on Mars. Good luck. Jadi kita ada apa ini? Settlement. Oke, beberapa orang yang diutus untuk di Mars ya. Mungkin ini karakterku jadi bukan karakter sih. Atau ini buat karakter dulu ya. Start. Oh, dipencet udah ada apa tuh? Ada power, food, water, titanium. Ini kayaknya resource-nya ya. Oke, kita start langsung. Oh, kayak gini ya. Mars, the new frontier. Oke, ada bar, ini bar garisnya sampai penuh katanya. When this bar is full, victory is achieved. Well, developing your colony, attention to the support of your people. Ini mendukung rakyat. Keep your people support by constructing building. Kita harus, that provide support. Terus membangun. Choosing leader. Milih leadernya. Choose leader, expertise, keahlian politik. Wah, ahli politik ini. Oh, sama. Oh, cuma dua deh. Eksplorasi. Oh iya, cuma dua ya. Yang satu politik, yang satu exploration. Thomas Foster. Yang ini pakai ayat. Thomas met the headline for daring expedition. Ini jadi ahli ekspedisi eksplorasi ya. He climbed Mount Everest. Waduh, mendaki gunung di Mount Everest pada saat umur 20 tahun ya. Awal umur 20 tahun explore landscape Antartika. Wah, dia explorer banget ini ya. Skill explore, mine resource, supply, spesialisasi. Increase your silicates production. Kalau ini PK start yang aktivis Roman Wright on Nobel Prize. Wah, bingung ini. Mau yang politik atau yang dia ahli explore. Aduh, bingung, explore aja deh. Thomas Walter. Karakter laki-laki kali ya. Okay. Nice to meet you, I'm Thomas Foster. Let's get to work. Okay, ada food, ada project city. View city. Mana ini? Suruh dilihat kotanya. Construct project have greenhouse farm. Find resource deposit using leader skill. Find resource deposit. Oh, pakai skillnya si leadernya nih. Ini boleh nih. Kita cari resource.
Jadi gamenya kayak gini ya. Wow, menarik. Ini cocok buat orang-orang yang seneng manage, yang seneng ini ya, mengelola, tata kelola. Wah, ini cocok ini. Enter. Klik button bottom right. Ini kali ya? Oh, bukan. Ada mengakhiri giliran. Research project. Kurang, ada yang kurang nih. Tuber farm, apa ini? Tritium thermo generator. Oke, ini buildingnya ya, bangunan yang harus kita bangun. Ini material yang dibutuhkan. Apa ini? Tuber farm. Research project. Oh, suruh pilih kali ya. It's year 3 project will propose from which you can research one. Harus cuma milih satu. Ini tritium thermogenerator apa ini? Buat apa ini? Small outpost. Buat outpost. Kalau ini grow a lot potato. Ini kayaknya buat makanan ya. Farm ya. Ini laboratorium. Ini buat riset selanjutnya. Aduh, bingung ini ya. Kayaknya farm dulu deh. Mark didn't have such a bad idea. Dia kan explorer ya. Tapi ini udah farm aja dulu. Increase your population. Meningkatkan populasi gimana nih? Nah, ini dulu. Expand exploration resource deposit. We need to grow our population first. Some rock, okay. Ini buat ini manusia ya. Ini bener nih. Ini muncul. Untuk ada yang tinggal. Have a victory point. Ininya sampai 300 kali ya. Ini berapa ini? Baru 5. Ya ampun. Tuber farm di sini. Missing resource. Oh, di river. No. Jangan. Oke, udah ya. Greenhouse farm. Habitation module. Expand location. Tadi farm udah ya, habitation module. Ini tuh generator ya, buat outpost ya, penjagaan ya. Kayaknya butuh deh. Sebentar, kayaknya kita harus cari. Ini butuh apa nih? Tuber farm butuh apa nih? Kayaknya ini boleh. Bentar. Kita explore. Nah. Expand location. Select location to expand. Mempembesar ini ya, teritorial ya. Main. Oke. Okay. Titanium. Bagus dong. Oke, udah. One trade route. Earth establish permanent trade route. Oke, ini jalur perdagangan, trade ya, road. Ya, memang ini game memanage, harus pintar-pintar memanage. Resource product. Aduh, sebentar. Ini apa ini? Laboratorium kayaknya, Bu. Perlu ya.
tadi udah, generator udah, kayaknya ini nih. Trade with Earth. Gimana ini trade with Earth? Open trade panel. Maksimum of your choice so be trade by. Oke, jadi kita mengimpor bahan apa nih? Aduh, ini tadi butuh. Great, the resource will now trade otomatis every turn. You can change. Oke, udah ya. Robot hub. Habitation module ini butuh 30. Ini robot hub buat apa ini? Oke, provide great benefit our settlement labor output dan infrastruktur. Wah, buat infrastruktur sama output labor, para pekerja, tempat tinggalnya. Oh, enggak, robot buat kalau kerja infrastruktur. Infrastruktur susah banget. Oke, langsung aja lah. Karena ini tap building destroy. Oke, jangan dong. Oke, rotate udah ya. Exploration satellite. Exploration satellite from the Earth. Oke, ya, ini masih kurang ini tadi. Oke, kayaknya saya harus explore dulu ya. Oke, ini udah bisa belum sih? Trinium, aduh, masih kurang, masih kurang. Oh, ini kayak ada gilirannya juga ya. Explore location with satellite. Select location to explore. Oh, cuman dua ini ya. Viewpoint tower apa ini? Cost, ada costnya juga, titanium. Oke, okay, nothing. Udah ya. Waktu berputar. Ini masih kurang ini tadi. Ini kita harus search lagi. Ini ya, butuh ini nih, titanium plus 6. Get resource. Victory-nya baru berapa sih? 300 ya? Masih lama. Ini titanium deposit. Rising expectation, we will strive to meet them. Ah, ini ada nih, entertainment center, hiburan. Iya, yeah, buat support rakyat. The bar repression change the people's expectation. Ini bisa bangun ini nih, kalau nggak salah nih. Buat hiburan ya. Robot tuh udah bisa, nice. Oke, robot tuh udah ada.
udah nih, greenhouse farm. Oh, 300 poin itu harus full maksudnya ya. Wow. Oke. Kita harus explore dulu. Tritinium, saya butuh itu. Titanium science. Food, kalau food di sini ada ya. Oke, food di sini nih. Open leader panel. Retiring, ya pensiun, udah tua ceritanya dianya. Konstruksi. Artificial intelligence, waduh berkembang ya. Aduh. Gustav Mirzoyan, expert ahli dalam simulasi programming and create the Mars colonization simulasi. Ini jadi ini ahli kecerdasan buatan teknologi ini si Gustav. Kalau ini dia Jorge Dromido, extensive use 3D print module. Ini ahli arsitek ya. Lebih ke bangunan atau mau lebih ke teknologi nih? Kayaknya teknologi sih supaya cepet. Karena ini kan di Mars, bukan di bumi ya. Robotized laboratory. Butuh siliket. Silika kayaknya ini nih. Nah, bener. Silikat. Belum ada yang cukup ininya. Danley Group. Danley Group one the big player in North Food Industry. Oh, ini pemegang saham industri makanan. Menawarkan teknologi, food teknologi, wah, lab ya, laboratorium dengan berteknologi tinggi. Waduh. Tapi dapat support sih ini. Aduh. Danila, we will rather not get involved with them. Iya deh, gak usah ikut-ikutan dulu lah. Windmills. Ini udah. Windmills for power generation. Grow food ini aja lah, kita buat makanan dulu. Water, butuh water cuy. Plus 4 water lagi. Aduh, yang udah gak apa deh. Select collection expand. Expand kemana ini? Udah tadi kan. Kayaknya gak usah expand dulu deh. Landing pad. Oke, buat sebentar ini school. Over education require for the future generation. Aduh, ini kurang ininya nih. School, ini robot hub. Ini buat rakyatnya ini cuy.
Ini kita pendidikan aja dulu, utamakan pendidikan. Belum ada material, belum ada yang dikit lagi sih ini, pada dikit lagi semuanya. Missing itu tuh. Kayaknya water dulu dah. Nah. Nah, greenhouse farm udah bisa nih. Nah, akhirnya. Oke, enakan liatnya. Ini apa ini? Miner Cottage. Resonance Station. Don research. Oke, aduh, kayaknya nggak dulu deh. Dilewat aja dulu. Saya mau explore. Silikat. Silikat satu lagi ya. Aduh, suruh milih. Oh, bisa dibuang projectnya. Oke, yang sama buang aja dulu. Get CO2 factory. Earth suggests we initiate the transforming process. CO2, karbon dioksida ya, eh. To pump greenhouse gases. Oke, untuk memompa rumah hijau ya, greenhouse gas to atmosphere space. Okay, explore lagi. Collect research, silicate. Karena dari tadi perlu tuh silicate. Food juga perlu. Laboratory, bener. School. Ya nggak bisa sama sini. Ini batunya buat harus dihancurin ya. Oh, butuh power. Found new city. Resource support increase prestige 3 big corporation. Oke, ada 3 perusahaan menawarkan gift ya. To one of your cities. Water, power, titanium. Aduh, tadi butuh apa ya? Titanium sih kayaknya. Water kayaknya. Ini apa
apalagi nih, Oxygen Factory, Development Center. Ya, habitation module. Ini generator tritium kurang ya. Oke, kita main habitat aja lah. Bioengineering progress. Waduh. Scientists are making progress on adapting life to Martian condition through bioengineering. Wah, gila ini udah ahli organik ini, bioengineering. Aduh. Dapat material ya. Bacteria spreader. Aduh, pilih yang mana lagi? Deinococcus. Ini aja, Deinococcus. Public baths. Composting facility. Greenhouse farm. Kayaknya udah tadi ya. Udah 20 ya. Ini support chance per turn, expectation Olympus outpost. Butuh silikat. Energi saving apa ini? Tuber farm, kayaknya kita buang dulu. Robot Ingenuity Center. Research Center. Oke, kita harus lokasi to explore, milih tempat buat explore. Oh, bisa balik lagi ya. Wah, gilirannya habis, gila. Aduh. Ternyata ada gilirannya ya. Hah. Oke, kita buang dulu. Sayang, udah ambil aja deh. Oke, jadi seperti ini gameplaynya teman-teman. Ini war sampai 300 ini. Jadi kita di mana membangun koloni dengan memanage resource material sampai kota kita full ya. Ini aku baru gini nih. Ini public bed bisa emang. Bisa ya. 10 silikat. 10 science. Research Center. Mantap. Bisa milih sekarang 5 project.
spaceport. Oke, ini buat ini kayak ini ya, transport kayak bandara gitu ya. Ya, for spacecraft to land and launch. Iya bener ini. Found new city gimana sih? Cities can be found in location which you have not explained. Oh, harus dicari yang lain ini. Ah, ini found city. Aduh, materialnya kurang lagi. Butuh 30 foot ya. Kita temu kota baru nih. Silicate deposit. Butuh food 30. Keren sekali. Oke, jadi teman-teman seperti ini gameplaynya. Ini Terraformer ratingnya bagus. View-nya di Steam. Jadi bagi teman-teman yang seneng mengelola, memanage game, memanage ya, ini cocok ini. Tapi ada giliran-gilirannya, ini nggak bisa langsung-langsung, sebentar. Harus cari, aduh, food ya. Not enough power. Open leader panel. Gustav pensiun. Robotics global warming. Henry industrial empires often been criticized for complying with global emission guidelines. Constructing mine costs. Oke. Power boost. Nah ini saya butuh ini nih. Mariam Faith. Mariam was run by stories all side. Manusia ini apa ini? House print from Regot providing protection against radiasi. Melawan radiasi ya. Ini buat listrik ini. Mount City. Nah, udah pindah aja lah. Silicate Stone. Face Street. White Silicate. Olympus Post. Tahu udah nih. Keren. Warnanya merah. Nice. Ini... Oke. Headquarter. Oke, ini boleh nih. Silicate deposit. Banyak banget ini. Oke, billionaire idea. Tech mogul provide blueprint us. Oke. Teknologi mogul memberikan kita blueprint. Sebagai inovasi nuklir. Aduh, nuklir lagi. Nuklir.
Wow, nuclear oxygen factory. Efficient but volatile, berbahaya ya. Efficient tapi berbahaya ya. Kayaknya tidak deh. Combined Living Center University. Aduh, ada universitas. School aja belum jadi, cuy. Oke, kita explore dulu. Kayaknya butuh silikat ini. Dapat food kan, keren. Oke, engineering progress lagi. Metal hydrurans, metanogenium. Ini bakteria ya, untuk greenhouse gas. Proses iron adalah mineral. Ini nih, butuh ini. Semakin tinggi-tinggi cost-nya. Insect farm, aduh. Luxury workshop. Large array, oke, solar panel. Oke, berarti matahari. Ini for notice not everyone like dendro. Ini serangga ini. Oke, powernya tidak cukup. Public bed, robot hub, ya ini belum cukup material. Oke, jadi sebenarnya teman-teman kayaknya aku cukupkan sampai nanti ini bisa terus ini. Power sampai 300 baru achievement ya, berhasil. Ininya naik nih. Olympus Post, Support Chain, Pertun, Olympus Outpost. Tapi naik kan 518, oke lah. Nanti dia ganti lagi pemimpinnya ya, pada tua kali ya, pada meninggal ya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di game-game selanjutnya. Ini Terraformer, ini kayaknya masih akses awal ya, belum full release ya, tapi keren ini game. Game management building colony. Kita mengelola, tata kelola ini gamenya ini kalau di dunia nyata mah. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di game-game selanjutnya, game PC atau game Android. Terima kasih, bye.